Dalam hal ini, Satbinmas kembali melaksanakan kegiatan di SMK Budi Luhur Desa Sumber Agung, Kecamatan Tebo Ilir, dengan tujuan menangkal paham radikalisme, terorisme, intoleransi agama, anti Pancasila, dan aliran sesat. Kasatbinmas dan Pamak Polres Tebo menghimbau dan mengarahkan kepada siswa-siswi agar waspada, mempererat tali silaturahmi, menjaga persatuan di sekolah. Dilaksanakan juga penyuluhan tentang bahaya narkoba terhadap generasi muda dengan pemutaran video di layar infokus. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, salam Tribrata.